Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu wa ma'a. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, Nazir Masjid, ahli jawatan kuasa masjid, para satisa, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita hadir masjid ini solat maghrib berjemaah. Seterusnya Allah memberikan sedikit kelapangan waktu kepada kita bersama untuk duduk lepas maghrib mendengar kuliah tazkirah maghrib pada malam ini. Moga-moga ia menambahkan ilmu kita dan menjadi bekal kita untuk kita tunjuk depan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak nanti. Dan ia juga menjadi pemberat timbangan mizan kita ketika mana kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat hadirin hadirat dikasihi sekalian, kita dah masuk kepada bulan Syawal, dah hampir pertengahan pada bulan Syawal ini. Dan moga-moga dalam Syawal ini tuan-tuan saya sama-sama kita menghabiskan puasa 6. Ada yang dah habis, ada yang tak mula lagi, ada yang baru nak mula, ada yang mula separuh-separuh, macam-macam style lah kan. Muka rumah terbuka, pintu terbuka, bilik terbuka kan, masjid, surau, taman semua terbuka kan. Jadi kita carilah ruang-ruang sesuai dengan kita melepaskan kelebihan-kelebihan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa atamu sittanin min Syawal, kata Nabi. Siapa puasa Ramadan sempurna kemudian diikuti 6 hari dalam bulan Syawal, maka pahala ganjaran dia seperti kita berpuasa sepanjang tahun. Itu kelebihan-kelebihan yang perlu kita kebun. Dan tanda bukti orang yang berjaya dalam Ramadan, dia dapat puasa 6 dengan sempurna. Maksudnya dia dah menjahadah dalam Ramadan itu sungguh-sungguh dan dibuktikan lagi dengan amanat-amanat sunat selepas itu dalam Syawal. Dan bukti juga kita berjaya dalam Ramadan, tarbiyahnya dengan pendidikan dan Ramadan sebagai bulan mujahadah ni, kita dapat hadir ke dalam, ke masjid, ke surau, solat-solat berjemaah kita tak tinggal, kuliah-kuliah pengajian kita tinggal. Itu juga bukti kita berjaya dalam tarbiyah Ramadan. Kalau lepas Ramadan tu back to normal, orang kata kan, biasa kata back to normal balik. Macam itulah, macam biasa-biasa dulu. Jadi itu yang perlu kita muhasabah. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang kasih sekalian, insyaAllah pada malam ini kita akan sambung pengajian kitab kita yang saya gunakan, iaitu 40 hadis tentang politik dan kepimpinan. 40 hadis tentang politik dan kepimpinan karya Dr. Ahmad Sanusi Azmi. Dan kuliah kita yang terakhir di sini ialah pada muka surat 70, iaitu pada 27 bulan 2 yang lalu. Itu kuliah kita yang terakhir. Kita telah membahaskan sebanyak 17 hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkait dengan politik dan juga kepimpinan. 17 hadis. Kita tengok sekali lagi apa hadis-hadis dia. Hadis tentang gila kuasa, larangan meminta-minta menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin satu penyesalan. Pemimpin penipu diharamkan syurga. Pemimpin silah kuat, amanah. Larangan membantu pemimpin yang zalim. Pemimpin yang sesat, tanggungjawab menegur pemerintah. Bagaimana cara menegur pemerintah. Jangan pemimpin, jangan menyusahkan rakyat. Pemimpin yang terlalu keras. Siapa ini masukkan dengan pemimpin yang bodoh, kata Nabi. Tugas pemimpin berkhidmat untuk rakyat, ganjaran buat pemimpin yang adil, sifat pemimpin yang menjadi ahli syurga, melayani kerenah rakyat,
dan pemimpin yang tutup pintu untuk rakyat. Itu hadis yang ke-17. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan masuk muka surat 71. Itu hadis yang ke-18. Yang mana pengarang dia letakkan tajuk bagi hadis yang ke-18 ini ialah pemimpin adil tidak memilih ketika mengenakan hukuman. Pemimpin yang adil dia tidak memilih ketika mengenakan hukuman. Ini maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dah ajarlah kita. Ada kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi, Nabi ajar bila jadi pemimpin tu sifatnya adil, hukum yang dikenakan tu dia adil. Orang kaya, orang miskin, orang susah, orang senang, adik-beradik, kaum kerabat, suami isteri, anak beranak, sama semua hukum yang diletakkan. Itu sifat yang adil itu. Dan berlaku pada Nabi, pada para sahabat. Dan ini merupakan petunjuk-petunjuk yang ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat benda ni pada hari ni memang berlaku di sekeliling kita. Ini semua peringkat dia berlaku. Bila ada kabel, orang yang dekat, orang yang rapat, bila ada kepentingan-kepentingan politik, kepentingan keluarga, kepentingan setempat, bila ada kepentingan-kepentingan sesuatu hukum, sesuatu yang diterapkan itu dia boleh berubah disebabkan kepentingan tertentu yang kita berlaku. Kita boleh tengok dalam masyarakat. Semua peringkat dia berlaku. Dan bila datangnya hadis-hadis begini, kita dapat lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bagaimana sepatutnya sifat adil itu pula. Dan ketegasan Nabi, ketegasan para sahabat bila berdepan dengan suasana-suasana tersebut. Payah tuan-tuan, bukan senang. Bila kita berada di atas, orang yang sokong kita, inilah orang kuat, orang kanan kita ada 10-15 orang ni. Buat silap sikit, kita terpaksa cover line. Sebab dengan mereka ni lah kita duduk ke atas. Nak tegakkan benda tu, payah tuan-tuan. Itu yang lemahnya kita sebagai manusia, itu berlaku. Yang berlaku, kita tengok apa? Hadis ni. Hadis ni disebut dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari hadis 3475. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'ati al-makhzumiyyati allati saraqat. Faqalu wa man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu wa man yajtari'u alaihi illa Usama bin Zaid hibbu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fakallamahu Usama faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atashfa'u fi haddi min hududillah summa qama fakhtaqaba summa qala innama ahlaka allazina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarifu taraku wa idza saraqa fihim adh-dha'ifu aqamu 'alaihi al-had wa innallahi law anna al-fatimata bint muhammadin saraqat laqattu yadaha. Hadis ni hadis Bukhari 3479. Apa dia? Dia punya maksud dia. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia menceritakan bahawa sesungguhnya Quraisy pernah merasa bimbang tentang kes seorang wanita Bani Makhzum. Makhzum ni dia satu bangsa, satu golongan yang elit, golongan orang kaya-kaya, orang ada-ada kan. Dia Quraisy tapi Bani Makhzum ni. Orang yang elit. Orang Quraisy ni dia risau tentang wanita Bani Makhzum ni. Yang mana dia ni mencuri. Wanitanya mencuri. Mereka berkata, siapa yang berani menyampaikan perkara ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi bila berlaku satu kes macam tu, siapa yang berani nak cerita pada Nabi? Golongan orang yang elit. Jadi siapa yang berupaya melakukannya melainkan Usama. Ini adalah Usama. Adalah orang kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu Quraisy menghantar Usamah untuk berbincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ini. Maka Usamah pun bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubung perkara isu ini. Mendengar kata-kata Usamah, Rasulullah segera bersabda, "Apakah kamu meminta syafaat keringanan hukum dalam isu hukum hudud Allah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bangun dan berkhutbah. "Sesungguhnya telah binasa umat sebelum kamu kerana tindakan mereka yang apabila orang-orang kenamaan yang mencuri, mereka melepaskan kumpulan ini. Namun apabila yang mencuri itu adalah orang-orang yang lemah, rakyat biasa, mereka mengenakan hukuman hudud. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad, yakni anakku, mencuri, niscaya aku akan potong tangannya." Hadis Sahih Bukhari nombor 3475. Ini matan hadis untuk kita bincangkan. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni satu hari disebut, diceritakan bahawa anna Quraisyan, orang golongan Quraisyan, buat paling besar dekat Mekah tu Quraisyan. Quraisy ni pun dia ada makam ni dari kedudukan yang tersendiri. Dia kata ahammahum sya'nul mar'ati mahzumiyati. Mereka ni orang Quraisy, dia bimbang, dia kena ada kedudukan dengan kes seorang Bani Mahzum. Bani Mahzum ni ada bangsawan elit dalam kalangan Bani Mahzum ni, yang mana sarqat, dia kata. Yang mana seorang perempuan Bani Mahzum ni, dia mencuri. Orang ini, orang ada-ada, tapi dia mencuri. Tuan-tuan tengok hari ni, orang kedudukan, dah ada pangkat besar semua. Tengok-tengok, dia ada mencuri pula kan. Mungkin cara curi dia taklah macam curi yang nyata-nyata jelas. Tapi curi yang dia biasalah, kola putihnya. Dia bukan kola hitam, kola biru. Yang kola putihnya cara dia kan, adalah skill-skill dia. Bila dia berada di atas kuasa pada dia, ada ruang, ada tempat, ada waktu dan ketika, dia boleh mencuri. Dan orang mulai tahu, orang yang berada sini, ish, dia mencuri ni. Tapi seolah nampak macam dia kan pelayan cantik je kan, macam selamat, okey kan. Tapi orang tahu, dia kata kan. Maka ni dikatakan seorang perempuan daripada Mahzumi ni, bangsa elit ni, dia mencuri. Okey. Kemudian faqalu, dia kata, mereka berkata, dia kata, ni orang Quraisy bercakap, dia tengok ada Mahzumi, dia tahu orang elit, orang yang ada kedudukan, macam mana nak buat ni kan. Kalau zaman jahiliah dulu senang, zaman jahiliah orang yang elit-elit ni kita cover line aja. Bila Quraisy dia ada kedudukan, dia elit, kemudian ada bangsa lain juga golongan yang elit yang sama berada kedudukan yang tinggi, bila orang lain buat silap, oh, nak tegur tu bukan senang, sebab sama-sama berada di atas. Jadi fikir bagaimana. Jadi pihak Quraisy ni dia risau, dia kata, "Waman yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Siapakah di antara kita ni yang boleh cerita benda ini slow talk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Quraisy ni dia fikir macam mana nak buat ni. Sebab Bani Mahzumi dia satu, wanita elit ni ada kedudukan. Kalau sesuatu berlaku pada dia, akan jatuh maruah dia, kedudukan dia, bangsa dia, dan dia juga memberi impak kepada kaum Quraisy. Jadi dia kena ambil tindakan tu macam menarik rambut dalam tepung kan. Tarik slow-slow kan. Boleh ke buat begitu dengan hukum Islam? Kan? Maka dia fikir nak buat kaedah gitu, kena cari orang yang boleh pergi bincang dengan Nabi slow talk. Tu yang orang Quraisy dia kata, "Waman yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Siapalah di antara kita yang boleh datang jumpa Nabi, bincang slow talk, supaya Nabi boleh berlembut hati dan memberikan sesuatu yang ringan, tak menjatuhkan maruah Bani Mahzumi, perempuan itu tadi. Dia kata, faqalu, maka di antara mereka ada yang berkata, "Waman yajtariyu alaihi illa Usamah bin Zaid." Dia kata, mereka kata, siapa yang
berani menyampaikan perkara ini kepada Rasulullah. Tidak ada siapa yang berupaya melakukan ini melainkan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini disebut sebagai hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah bin Zaid. Kemudian Zaid itu juga Nabi sayangi. Bila datang anak itu Usamah pun, dia panjanglah cerita Usamah bin Zaid. Zaid ni yang Nabi sayang. Kemudian datang Usamah ni biasa duduk belakang Nabi. Nabi angkat letak dekat ribu. Nabi buat memang kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Maka tak ada orang yang boleh nak bincang dengan Nabi. Suruh Usamah. Sebab Usamah ni kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata. Okey, kemudian lepas itu fakallamahu Usamah. Maka Usamah pun diambillah. Dia ambil part itu, dia kata tak apalah, orang dah beri kepercayaan pada dia, dia pun pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utusan daripada geng-geng Quraisy ni datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bincang kes perempuan yang mencuri tadi, Bani Makhzumi. Kemudian dah cerita-cerita, dia ceritalah perempuan begini, 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 cerita dengan Nabi. Apa Nabi jawab? Habis je Usamah cerita, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun bercakap. Habis dia dengar baru Nabi jawab. Nabi kata kepada Usamah bin Zaid. Nabi kata, "Atashfa'u fi haddi min hududillah?" Ha tu. Atashfa'u? Apakah kamu ingin meminta syafaat, keringanan hukum dalam isu berkaitan hukum hudud Allah? Nak dapatkan syafaat Nabi supaya boleh diringankan hukum tersebut. Atas fahu, Usamah pun fikir, boleh dapat syafaat ke yang berkait dengan hukum hudud Allah? Boleh bincang ke benda ini? Sebabkan dia itu seorang yang ada kedudukan, dia kata. Summa qam. Nabi bila macam tu, Nabi nak tak selesa. Nabi pun mula panas. Mula panas. Summa qam. Nabi SAW pun bangun. Fakhtabah. Nabi pun terus berkhutbah. Dengar cerita, Nabi bangun, tak duduk sama-sama. Bila Usamah panggil tu, duduklah. Duduk. Sebelum ni kita dah bincang tentang hadis. Bagaimana cara kita nak deal dengan pemimpin. Kita kena pegang tangan, tarik, bawa duduk tempat yang orang tak ada dengar, nak cerita kan, kita dah bincang hadis. Maka Nabi bila dah duduk dengan Nabi Usamah, Nabi terus bangun, fakhtabah. Nabi terus berkhutbah. Apa kata Nabi? Nabi mengingatkan, summa qala. Nabi kata, innama ahlakal lazi naqablakum. Sesungguhnya telah binasa umat-umat sebelum kamu kerana tindakan mereka. Apa yang mereka buat? Dia kata, annahum kanu. Ini umat, maksudnya umat Nabi Muhammad, umat-umat sebelum ni, Bani Israelnya, kaum-kaum sebelum ni, mereka problem dia ni, problem yang sama. Dan mereka semua ini ahlaka, binasa, kata Allah SWT, sebab isu yang sama, masalah yang sama. Kerana apa? Annahum kanu idha saraqa fihim asyarif tarakuhu. Yang mana golongan umat-umat sebelum ini, apabila ada di kalangan mereka orang yang ada kedudukan, buat salah, buat silap, mencuri dan sebagainya, taroku, mereka buat-buat tak nampak, kabur-kabur lain, kan? Ini berlaku. Umat-umat dahulu binasa ini sebab dia, kata Nabi. Yang ada pangkat, ada kedudukan, buat silap, katakan kabur-kabur lain, biar taroku, biarkan aja, dia kata. Kemudian wa iza saraqa fihim ad-da'if, dan apabila yang mencuri itu, yang buat salah itu, yang buat silap itu ad-da'if, orang yang lemah, orang biasa, rakyat biasa, aqamu alaihil hadd, maka didirikan ke atasnya, kena atasnya hukum hudud, baru hukum itu ditegakkan. Sebab apa? Sebab dia rakyat biasa, orang lemah, dan ini penyebab umat-umat terdahulu binasa. Dan benda ini berlaku sampai hari ini. Nabi sebut tu, umat terdahulu binasa sebab ini, umat sekarang dia pun binasa sebab benda yang sama. Rosaknya umat begitu, lemahnya umat kerana isu yang sama.
Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, Nabi kata, sekiranya Fatimah, lau annal Fatimah, kalaulah Fatimah anak Rasulullah yang Rasulullah cukup sayang itu, sarqat Fatimah itu sendiri mencuri, kata Nabi. Dia kata, laqatatu yadaha. Aku sendiri, kata Rasulullah, aku sendiri akan potong tangan dia. Tengok. Betapa tegasnya Nabi SAW menunjukkan hukum itu, itu memang jelas. Hukum had Allah tu, hukum hudud itu, itu dia kena tegakkan. Hatta kalau anak aku sendiri mencuri, biar aku potong tangannya. Tengok. Ketegasan Nabi SAW dalam menjadi pemimpin. Sifat adil Nabi itu. Tetapi Nabi sebutkan, binasanya umat-umat terdahulu ini isu yang sama. Okey, itu matan daripada hadis ini. Kita tengok ulasan daripada pengarang kata. Yang pertama dia kata, perhatikan hadis ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap tegas dalam melaksanakan hukuman sekalipun yang melakukan kesalahan adalah dalam kalangan bangsawan atau kumpulan elit atau keluarganya sendiri. Ini kerana sebahagian pemimpin dilihat mengambil sikap pilih kasih dalam melaksanakan sistem keadilan. Mereka tidak menjalankan hukuman terhadap golongan bangsawan seperti yang berpangkat. Oh, dia tulis ke sini, Datuk, Tan Sri, Tun dan sebagainya. Ini dia buat contohlah pengarang yang tulis. Dia kata yang ada pangkat-pangkat yang besar-besar ni. Kan? Ini dalam konteks kedudukan begini. Tetapi apabila ada rakyat marhain yang melakukan kesalahan, mereka segera mengenakan tindakan. Sikap pilih kasih ini dikecam oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah melaungkan, andai kata Fatimah binti Muhammad itu mencuri, maka akan kupotong tangannya. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ya. So yang ada kedudukan tu dilepaskan. Itu poinnya yang pertama. Kemudian poin yang kedua kata pengarang, dia kata, menurut Imam Ibn Hajar, wanita yang mencuri itu dikenali sebagai Fatimah binti Al-Asad. Ini dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibn Hajar bila dia mensyarahkan hadis ini, dia kata wanita tu siapa dia? Wanita tu nama dia Fatimah binti Al-Asad yang berasal daripada Bani Makhzumi, Bani Makhzum. Bani Makhzum ni adalah kabilah bangsawan yang dipimpin oleh tokoh Quraisy yang terkemuka, yang terkemuka seperti Abu Jahal. Dia Abu Jahal tu dia nisbah kepada Makhzumi. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dia Quraisy juga, tapi Nabi ni Abdul Muttalib lah sini. Dia semua tu dia naik ke atas tu dia akan bertemu juga. Ada yang di sebelah atas tu. Cuma yang ni kalau Bani Makhzumi dia akan tokoh dia yang terkenal ialah Abu Jahal. Wanita ini dikatakan telah mencuri barang perhiasan pada hari pembukaan kota Mekah, Amul Fatih. Amul Fatih ni tahun bila? Disebutkan pada tahun Amul Fatih tahun 8 Hijrah. 8 Hijrah tu Amul Fatih. Amul Fatih pembukaan kota Mekah. Nabi duduk dekat Mekah 13 tahun, kemudian pergi ke Madinah 10 tahun. 8 tahun dekat Madinah Nabi baru serang Mekah. Itu nama dia Amul Fatih. Jadi berlaku kes ni masa Nabi pergi ke Mekah Amul Fatih. Tu berlaku perempuan ini Fatimah binti Asad dia mencuri. Apa yang dia curi tadi? Barang perhiasan pada hari pembukaan kota Mekah. Manakala sebagai riwayat pula menyatakan dia telah meminjam barang perhiasan dan enggan memulangkan perhiasan tersebut semula dengan menafikan hak orang lain, yang mana tindakan ini dilihat seakan mengambil hak orang-orang lain. So dia ada riwayat yang kedua. Lalu baginda Rasulullah mengarahkan agar wanita ini dikenakan hukum-hukum hudud. Ada kata dia ni riwayat yang pertama Ibn Hajar kata dia ni mencuri barang perhiasan Amul Fatih. Ada yang kedua, dia kata pinjam barang perhiasan, tapi dia tak nak pulang balik. Dia ada pinjam cantik, bagus, dia nak jadikan barang dia. Tak nak pulang balik. Dia menafikan hak orang. Maka Nabi mengarahkan agar wanita ini dikenakan hukuman hudud. Okay. Sebahagian keluarga Bani Makhzum merasakan yang mereka mempunyai kedudukan yang lebih
lalu berusaha untuk berunding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam isu hukuman ini. Ini berlaku kan tuan. Bani Makhzum ni dia ada kedudukan. Dia rasa dia hebat. Orang-orang dia pakar-pakar semua, kedudukan, pangkat besar-besar, kaya-kaya semua. Dia kata kita pergilah ambil kita punya ketua-ketua kabilah kita ni, orang kaya, orang hebat-hebat ni, datang pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi bincang. Berlaku pada hari ini. Kalau suasana begini, dia akan panggil orang besar dia, kepala-kepala dia, pangkat yang disegani, yang ditakuti, panggil pergi bawa pergi bincang. Ni berlaku isu yang sama. Supaya untuk apa? Untuk bincang tentang hukum yang dia nak kena unding dengan Nabi supaya boleh dikurangkan, boleh diringankan. Mereka menggunakan Usamah sebagai orang tengah kerana Usamah adalah anak kepada Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah ni cerita tentang Zaid lah, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak itu Usamah merupakan kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usamah seolah berpangkat cucu Rasulullah yang dilihat berupaya menyentuh hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usaha mereka tidak berhasil apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap tegas dalam perkara ini, bahkan menegaskan bahawa sikap pilih kasih begini menjadi punca kepada kebinasaan kaum-kaum terdahulu. Okey. Itu poin yang kedua. Maksudnya kalau gunakan Zaid bin Harithah pun tak jalan. Walaupun dia itu sebabkan hibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian yang ketiga kata pengarang kata, melihat hadis ini Rasulullah turut menjelaskan bahawa kaum terdahulu telah ditimpa kebinasaan kerana sikap pilih kasih ini. Tindakan yang tidak adil ini akan meruntuhkan sistem keadilan sekaligus berupaya mencetuskan huru-hara di kalangan rakyat apabila hanya orang-orang tertentu sahaja yang dikenakan hukuman. Jadi kalau kita tengoklah bentuk perkara seperti ini berlaku pada hari ini. Jerung-jerung tu selamat. Dia kata ikan bilis saja yang kena kan. Dia pun berlaku. Okay. Kemudian poin yang keempat kata pengarang, dalam sejarah Islam terdapat beberapa insiden yang menunjukkan keadilan yang dilaksanakan oleh khalifah. Tadi diceritakan tentang Nabi, bagaimana sifat tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin keempat ni dia nak bawa kita kepada bagaimana melihat sahabat-sahabat Nabi ni, concern mereka dengan hadis seperti ini. Kata, dalam sejarah Islam terdapat beberapa insiden yang menunjukkan keadilan yang dilaksanakan oleh khalifah sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti mana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab terhadap Jabalah bin Al-Ayham. Jabalah ni adalah raja dari kerajaan Ghassasan, sebahagian dari wilayah-wilayah Parsi. Ada wilayah Parsi itu namanya kerajaan Ghassasan. Dia punya pemimpin dia Jabalah, baru masuk Islam, Jabalah bin Al-Ayham ini yang dikatakan telah memeluki Islam. Dia masuk Islam, jumpa dengan Umar Al-Khattab. Menurut Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir disebutkan Umar sangat gembira dengan keislaman Jabalah ni. Jadi bila wilayah-wilayah Islam, wilayah-wilayah yang menerima Islam, kemudian pemimpin yang menjadi menerima Islam sebagai agama rasmi, jadi nah, jadi persahabatnya seronok jumpa pemimpin tu, panggil, bawa, berikan kelebihan tu, bawa pergi haji dan sebagainya. Okey, dia kata sini Umar menyambut Jabalah datang ke Madinah bagi meraihkan saudara baru yang memeluk Islam ini. Ini disebut dalam oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Dia kata, bagi meraihkan Jabalah ini, Umar mengajak Jabalah menunaikan haji bersama. Kebetulan dia datang ke Madinah, jumpa Umar Al-Khattab dan nak masuk musim haji. Jadi dia kata dia ajaklah, jemput. Sebagai satu penghormatan, ikut Umar Al-Khattab pergi buat haji sekali. Pemimpinlah kita, orang yang ada kedudukan di atas, raja-raja agung, boleh jumpa orang yang dia sukai, dia panggil ikut dengan dia, saya pergi haji. Tentulah berada pada kedudukannya yang tinggi, cukup escortnya dan sebagainya. Umar mengajak Jabalah menunaikan haji bersama. Ketika tawaf, Jabalah dikatakan telah memukul seorang lelaki dari Bani Fazarah.
sehingga memecahkan hidung lelaki tersebut. Gadah ya. Dia pukul seorang lelaki dari Bani Fazarah yang sebabkan hidung lelaki tersebut pecah. Umar lepas tu dia panggil lah Jabalah ni. Panggil Jabalah untuk mengesahkan isu tersebut, insiden tersebut. Maka Jabalah pun dia mengakulah. Dia yang buat semua ini. Maka di sini keadilan Umar terserlah. Tengok Umar Al-Khattab sifat tegas tu. Walaupun tadi Umar penuh gembira tahu diri mau masuk Islam, tapi bagaimana bila dia nampak kesilapan itu berlaku, kan? Bagaimana sikap tegas dan adilnya Sayyidina Umar itu? Di sinilah keadilan Umar terserlah. Umar membuat keputusan agar Jabalah dikenakan hukuman. Jabalah lantas berkata, Jabalah ni orang ada kedudukan, orang besar, kan? Ketua kaum, kan? Maka Jabalah dia kata apa? Dia kata, kaifa wa ana mulku wa huwa suqa, kata. Faqala innal Islam jama'aka wa iyyahu, kata. Falasta tafaddalahu illa bitaqwa. Dia kata, bagaimana boleh aku dihukum sedangkan aku adalah raja? Dia ni raja bagi kaum dia, dan lelaki ni hanyalah orang biasa yang dia ketuk kepala tu sampai sampai pecah kata hidung, dia kata. Lalu Umar berkata, kata Umar, Islam telah menyatukan kamu berdua. Kata Isman, innal Islam jama'aka wa iyah. Dengan bila kamu dah masuk Islam, masuk agama Islam, Islam itu menyatukan kamu dengan dia, meletakkan pada satu label yang sama. Dia kata, engkau tidaklah lebih baik daripadanya. Falasta tafaddalahu illa bitaqwa. Tidak lebih baik daripadanya melainkan dengan takwa. Ini disebut oleh Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wa Innayah. Tak ada, tak nampak lebih. Bukannya raja, bukannya pemimpin itu lebih. Tak, sama je. Bila masuk Islam tu nilai itu sama. Itu dalam hadis lain. Nabi sebut, inna Allah ala yang zuru ila suwarikum wala amwalikum wa innama yang zuru ila qulubikum wa amalikum. Allah SWT dia tak melihat kepada rupa paras kamu, kekayaan kamu, tapi nilai yang Allah lihat ialah pada hati dan amalan kamu. Dia kata, okay. Kemudian Jabalah meminta tangguh. Jabalah bila dia kena itu sudahlah. Baru masuk Islam, lepas itu pergi pula jumpa Umar Al-Khattab. Dah dia dah biasa buat panggil itu, dah tersilap. Dia kata, macam mana ni? Jadi dia kata dia minta tangguhlah kepada Sayyidina Umar supaya hukuman tersebut minta tangguh. Dan diberi masa untuk berfikir macam mana dia nak buat tu, kan? Okay. Namun pada malam hari tersebut, tak tanggung, sampai je malam, Jabalah dia terus lagi. Dia lagi menyusup, larikan diri ke kerajaan Rom untuk meminta perlindungan. Dia tengok ini tu lah, kena hukum had ni. Dia kena, kalau dia pecahkan hidung lelaki tersebut, dia kena kisas, kena balas balik, kan? Dia kata, pecah pula patah hidung aku pula, kan? Dia raja, kan? Tak boleh. Malam tu dia cabut. Itu berlaku. Sifat bagaimana Umar Al-Khattab tu adil. Tak kisahlah pemimpin bagaimanapun, dia berani. Gitu. Okey, itu yang keempat. Kemudian yang kelima. Terdapat juga kisah keadilan Sayyidina Umar Al-Khattab yang dikatakan telah mengenakan hukuman ke atas anak Sayyidina Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ni juga orang yang ada kedudukan. Amr bin Al-As ni orang yang ada kedudukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dihantar delegasi pergi ke Utopia masa Islam tengah teruk, Amr bin Al-As ni masa itu dia masih kafir, dia nilah golongan yang pergi duduk di banyak orang yang ada kedudukan, yang pandai bercakap. Amr bin Al-As, anak Amr Al-As ini didakwa telah memukul seorang lelaki dari bangsa Qibti. Mereka berdua, iaitu anak kepada Amr dan lelaki Qibti tersebut, telah berlumba. Dan apabila kalah, anak Amr dikatakan telah memukul lelaki tersebut. Apabila berita ini disampaikan kepada Umar, Umar dengan tegas memarahi Amr dan mengeluarkan kata-kata yang sangat masyhur ini. Apa dia? Istabattumun nas waqad waladatkum ummahatuhum ahrar. Sejak bila kamu memperhambakan manusia? Ini melakukan manusia lain seperti hamba. Sedangkan
mereka dilahirkan bebas merdeka. Kisah ini walaupun telah dihukum sebagai kisah yang sangatlah naif, masih juga disebut. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Hakim dan kitab Futuh Mirs dan Ibnu Al-Jauzi dalam kitab Tarikh Umar Ibnu Khattab. Sila rujuk kitab Tahrij Al-Hadis wa Al-Athar fi kitab fi Zilalil Quran kalangan Al-Alawi bin Abdul Qadir Al-Assaq. Ini juga kisah yang kedua diceritakan bagaimana Umar Al-Khattab itu sifat tegas dia. Amru Al-As ini memang kalau tuan-tuan pergi ke Mesir itu dia ada satu masjid, Masjid Amru Al-As kan. Orang yang hebat, yang ada kedudukan, yang kaya, seorang panglima yang hebat, dan bila berlaku pada anak dia Umar, dia akan akan menegakkan keadilan benda yang sama. Okey, itu hadis, habis hadis yang ke-8. Pemimpin adil tidak memilih ketika mengenakan hukuman. Perlu sikap adil. Dan kita tengok kalau berlaku di sekeliling kita isu-isu sebegini, maka kita kena ingatlah. Tuan-tuan boleh tengok ada berlaku sikit, bacalah hadis ini ceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, dia kata kalau anak aku mencuri Fatimah, aku sendiri potong tangan dia. Kan? Ha, itu ambil gel lah tu kan. Bila boleh cakap kita kata kalau anak aku mencuri tangan dia, aku yang potong, kata Nabi. Itu habis lah. Itu dah tak kira kedudukan lah. Kalau peringkat anak pun potong tangan tu habis. Kan? Sifat adil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian kita masuk hadis yang ke-19. Larangan melantik pemimpin yang terlibat dengan rasul. Ini ada. Rupanya ada hadis Nabi yang melarang nak melantik pemimpin kalau dia ada terlibat dengan rasul. Tak boleh lantik rupanya. Sebab dia ada impact-impact kesan dia. Melantik orang yang ada rasuah, orang yang ada masalah ni, dia tak sesuai menjadi pemimpin. Hadis ke-19, ini disebut dalam Sunan Abu Dawud, hadis 3580, hadis sahih dalam Sunan Abu Dawud. Apa dia? An Abdullah bin Amru qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi an Thauban qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi war-ra'ish. Maksudnya daripada Sayyidina Abdullah bin Amru, dia tadi Amru bin Al-As. Amru bin Al-As ni dia ada anak. Anak dia salah seorangnya nama Abdullah. Abdullah ni orang ini memang hebat. Abdullah ni tadi dia cerita anak Amru bin Al-As ni ada jenis gelong lah. Jenis gelong duduk bergaduh dengan puak kipti. Itu jenis gelong. Tapi ada yang nama anak Amru ni, Al-As ni apa dia? Abdullah. Abdullah ni hebat tuan-tuan. Sebelum Amru masuk Islam, Abdullah dia masuk Islam. Dan Abdullah ni, kalau dalam riwayat disebutkan, siapa kau nak tengok orang yang solatnya begitu khusyuk pada waktu malam macam solat Nabi, maka tengoklah kepada Abdullah. Abdullah bin Amru bin Al-As. Saya pernah ceritakan bagaimana amalannya, siangnya dengan puasanya, malamnya dengan baca Qurannya, dengan tiap-tiap hari ini khatam Quran. Abdullah bin Amru bin Al-As. Oh, hebat eh. Okey. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Itu yang hadis yang pertama lah, yang bagian atas tu. Itu dalam Sunan Abu Dawud nombor 3580. Dia dekat ada dua riwayat. Yang atas tu la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Apa dia? Pemberi rasuah dan juga penerima rasuah. Itu yang pertama. Kemudian dibawa ke yang kedua ni, yang daripada riwayat daripada Thauban. An Thauban, daripada Thauban radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah, ar-rashi pemberi rasuah, wal murtashi penerima rasuah, dan dia satu lagi, jadi yang ketiga, ar-ra'isha. Dia kata apa itu? Dan orang tengah yang menghubungkan mereka berdua. Kalau riwayat Thauban tu ada tiga, yang memberi rasuah, penerima rasuah, dan juga orang tengah. Orang tengah yang tukang deal, kan? Cari pemberi, cari penerima, dia tukang urus dekat tengah. Dia juga ada.
ada saham juga dilaknat. Masuk tu belum lagi. Okey, belum lagi eh. Okey. Yang hadis yang kedua ini daripada Sauban ni dan Musnad Ahmad. Hadis nombor 22399 dinilai sahih li ghairihi oleh al-Arnaun. So, ada dua riwayat. Satu yang pertama pemberi rasuah dan juga penerima rasuah. Itu hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Yang kedua Sauban dia kata ada tiga, pemberi, penerima dan juga orang tengah. Tiga-tiga kategori semuanya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni larangan melantik pemimpin yang terlibatlah rasuah. Azalah. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha
yang mana berlaku Aisyah pada dia ada pada ketika itulah. Maksudnya Aisyah pada dia ada duduk dengan Nabi. Dia duduk dengan Nabi, dia tahu cerita orang Quraisy ini dapat berita ada dalam kalangan Bani Makhzumi, orang perempuan yang ada kedudukan mencuri, datang nak jumpa deal dengan Rasulullah, cari pula siapa yang boleh dihantar, panggil Usamah bin Zaid, bincang dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi pula memberi amaran, jangan buat begitu, tak boleh. Tak boleh buat sedemikian, memberikan syafaat kepada orang yang ada kedudukan. Nabi sebut, golongan ini terdahulu binasa disebabkan perkara tersebut. Orang yang ada kedudukan, kalau buat salah, tak ambil tindakan. Bila orang yang lemah, orang biasa buat kesilapan, dia ambil tindakan. Nabi kata, jangan. Dan Nabi tutup dengan Nabi kata, kalau Fatimah sendiri mencuri, aku potong tangan dia. Ini, hadis ni sifat keadilan seorang-seorang pemimpin. Itu hadis yang ke-18 dan kita dah huraikan bersama. Dan kita sedikit kita tengok hadis yang ke-19 ini. Hadis ke-19 ini pula pengarang dia letakkan tajuk larangan melantik pemimpin terlibatan rasul. Kalau kita tengok hadis ini, ada dua hadis. Hadis Abdullah bin Amr dan juga hadis daripada Taubah ni. Hadis ini menceritakan tentang Nabi melaknat. Nabi melaknat orang yang memberi rasul dan juga orang yang menerima rasul. Kalau riwayat Sauban, orang memberi rasuah, orang menerima rasuah, orang tengah yang menguruskan antara pemberi dan penerima juga dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa golongan yang dilaknat ini dia tidak boleh diangkat menjadi pemimpin? Dia kalau kita melihat kepada perkataan Nabi, perkataan la'ana, laknat. Kata laknat ini, dia membawa satu implikasi yang cukup besar. Dia membawa kepada implikasi Al-Kabair. Al-Kabair iaitu dosa-dosa besar. Bila Nabi, kita baca hadis Nabi ataupun tuan-tuan baca ayat Quran yang menceritakan tentang sesuatu, kemudian kesannya neraka Allah. Kesannya akan dapat jahanam. Maka impak itu impak yang besar. Dan Nabi kau dia sebut la'ana, dilaknat. Itu juga impak yang besar. Ulama dibahagikan kategori kan, bahawa kesalahan, kesilapan yang dibuat ini termasuk dalam kategori dosa-dosa besar. Bila dosa laknat ini dosa besar. Bila dilaknat oleh Nabi, itu benda besar. Bukan benda kecil. Dan yang kena laknat ni, dia marilah sifat fasiknya, tak ada sifat amanahnya, tak ada sifat tanggungjawab. Maka golongan-golongan yang sedemikian memang tak layak untuk diangkat menjadi pemimpin. Ciri-ciri pemimpin yang dikatakan sebagai adil, yang dikatakan sebagai amanah itu tak ada dalam golongan yang menerima rasuah dan juga pemberi rasuah. Orang beri rasuah, orang terima rasuah, mana ada sifat adil, mana ada sifat amanah. Jadi golongan sedemikian yang memberi, menerima memang tak layak untuk jadi pemimpin. Ataupun orang tengah, dia tak terima, dia tak ambil, tapi dia tukang rage, kan? Dia makan nanti angin kan, jenis yang makan dekat tengah. Ini juga golongan yang tidak layak untuk diangkat jadi pemimpin. So saya rasa kita berdik di situ, nanti kita tengok panjang ulasan itu yang boleh kita fahami, kita kongsikan bersama pada kuliah yang akan datang insyaAllah. A'udzubillah minasyaitanir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma jam jamana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'alillahu ma fina wa la ma'ana wa la man yattabi'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi wasallam. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.